Presiden Joko Widodo akan menghadapi sidang gugatan yang diajukan oleh Muhammad Rizik Syihab serta kawan-kawan seperti Munarman, Eko, Edi Mulyadi, Mursalim, Metubara, dan Sunarko. Pengacara Rizik Syihab yang tergabung dalam tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK berharap Presiden Jokowi hadir dalam sidang tersebut. Dalam gugatan tersebut ada beberapa poin yang menjadi landasan, di mana Jokowi dituding melakukan kebohongan sejak maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Lalu berlanjut pada saat dia maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2019 dan 2024. Hal tersebut disebutkan oleh Aziz Yanuar, dan jika tidak dilawan dengan gugatan hukum maka akan mencoreng sejarah Indonesia. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 611/PDT.G/2024/PN/Jakarta.PST tanggal 30 September 2024. Persidangan itu akan digelar pada Selasa 8 Oktober 2024 pukul 10 siang sampai dengan jam 12 siang.